keperitan hidup mereka yang berada di sini kita cuba santuni, di mana hari ini para petugas misi kemanusiaan Syarikat berada di kem Al-Huda untuk agihan pek-pek makanan sempena kedatangan bulan Ramadan yang mulia ini. Dan boleh lihat sebagaimana yang dapat dilihat di sini, kehidupan mereka sangat-sangat daif. Ku berjalan terus tanpa henti, dan dia pun kini telah pergi. Ku berdoa. Thank you Syria, Kate. Thank you Malaysia. Ku berdoa untuk dia yang ku rindu. Mohon untuk tetap. Ini kita berada di kem saya. Bukan saya ya, saya. Dan mereka telah menanti saya untuk proses agihan. Berselimut dengan dia yang kem yang ketiga untuk agihan pada hari ini. Hari kedua kami di Lubnan. Kita sekarang berada di Arsal dan kem ini dinamakan kem Turah. Kita boleh lihat keadaan di sekeliling, bagaimana kemah-kemah mereka dibina, dan mereka ini tinggal di sini sejak lebih 4 ataupun 5 tahun ya, dalam keadaan yang begitu taif dan menyedihkan. Dan jangan engkau pergi lagi, bernyanyilah na 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 na, bernyanyilah untuk dia yang ku rindukan. Would it be nice يعطيكم العافية، كثر الله خيركم، رمضان كريم علينا وعليكم إن شاء الله، الله يعطيكم العافية يا رب. شكرا كثير لكم لمساهمتكم معنا ومساعدتنا نحن اللاجئين السوريين، وشكرا ماليزيا وشكرا سوريا كير. Baik, ini adalah pek-pek makanan yang akan kita agihkan di kem yang dinamakan kem Ad-Doktor. Doktor Tobik itulah ya. Jadi insyaAllah kita akan mulakan agihan sebentar lagi. Ada 15 keluarga di sini. Oh.
أنيس Come up to meet you, tell you I'm sorry. You don't know how lovely you are. I had to find you, tell you I need you, tell you I'll set you apart. Tell me your secrets and ask me your questions. Oh, let's go back to the start. Running in circles. I need to thank you deeply, Malaysia, for giving us this help. I think no one cared about us, but you care about us. So it's a very special thank from us to you. As you helped us and gave us this thing for Ramadan, and we don't know what to do with you. This is amazing, I think. We will eat a lot of things now. We were hungry. I was just guessing numbers and figures. Pulling your puzzles apart. Questions of science, science and progress. Do not speak as loud as mine. Jadi peringkat awal oleh kerana dah terkena batu dekat mata dia menyebabkan dia hilang penglihatan. Dan dia pada peringkat awalnya mendapat rawatan di sini, tetapi tidak memberi apa-apa kesan, tidak. Dia masih tidak dapat melihat. Sehinggalah pembedahan yang dilakukan, yang dibiayai oleh rakyat Malaysia baru-baru ini. Nobody said it was easy. Oh, it's such a shame for us to part. Sekarang ni kita ada berada di camp Ar-Rahman, di mana kita sedang mengagihkan pek makanan khasnya buat bulan Ramadan tahun ini. Kita jalani hidup tanpa cinta. Mungkin aku dan kamu tidak dijanjikan bersatu, walau ku tahu hatimu itu hanya. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang para petugas misi berada di Al-Min ya.
salah satu kawasan di Lubnan, dan kita berada di satu kawasan yang bernama Zuhur Al-Minya, di mana di sini telah berlaku kebakaran. Kemah-kemah para pelarian berada di sini, masih boleh dilihat di sini kesan-kesan kebakaran. Dan pihak Suriacare, hasil sumbangan orang ramai, telah membantu 12 keluarga untuk membina kembali tempat tinggal mereka di sini. Sebagaimana yang kita lihat, jadi kita nak meninjau melihat kawasan kemah yang dibina, baru dibina. Okey, kita nampak di sini dia telah buat simen, ya, kayu, dan ada beberapa rumah. Mungkin apa yang kita perlu.